Halo Sobat Amis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asif Sekar Ikan Hias. Malam ini saya akan hunting ikan cana untuk menambah koleksi saya. Berangkat. Karena perjalanan cukup jauh ya, untuk video saya potong. Nanti sebentar lagi saya akan sampai ke sasaran tempat saya akan membeli ikan cana. Ya, kita parkir dulu. Nah, kita sudah sampai di tempatnya Mas Agus ya. Jadi Mas Agus ini selain seller, dia juga kolektor ya rekan-rekan. Sekaligus dia juga breeder. Nah, ini ada beberapa koleksinya dia. Nah, ini ada ikan red barito. Yang satunya lagi ini adalah yellow sintarum. Nah, ini ikan ini tidak dijual ya rekan-rekan, karena ikan ini dipersiapkan untuk ikut kontes. Nah, kemudian ini adalah ikan yang akan saya beli ya rekan-rekan. Ini adalah anakan dari ikan cana bleheri ya. Jadi ikan cana bleheri ini termasuk yang populer ya, dan harganya juga cukup fantastis ya. Jadi ini anakannya saja ini dijual lebih dari satu lembar merah. Keistimewaannya ikan cana bleheri ini pada warnanya ya. Warnanya itu bervariasi atau banyak warna, sehingga ada yang menyebutnya dia sebagai ikan cana rainbow ya, karena kalau sudah dewasa itu warnanya ya kayak pelangi begitu. Jadi sangat cantik ya. Ini adalah hasil ternak sendiri ya. Bilang dia ternak ini sekali beranak atau bertelur kemudian jadi anak itu 700-an ekor ya rekan-rekan ya, 700 ekor. Kalau satu ekornya saja dijual A1, nah kalau 700 ekor berarti ya 70 jeti ya. Waduh, cukup fantastik. Jadi kalau rekan-rekan tertarik untuk menjadi breeder ikan cana ya, sangat menjanjikan. Nah, ini saya akan memilih satu ekor saja. Namun ya sulit ya untuk memilih satu ekor di antara sekian banyak. Nah, kita akan coba. Semoga tidak salah pilih ya rekan-rekan. Jadi yang saya pilih semoga yang terbaik gitu ya. Setelah sekian lama milih-milih, ternyata bingung juga ini. Kayaknya harus minta tolong kepada Mas Agus ya, selaku pakarnya ya. Nah, ini beliau adalah yang punya ya, jadi biar beliau yang memilihkan. Nah, ini akhirnya dapat ya, dapat. Semoga ini yang terbaik ya. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe ya, dan tekan tombol lonceng. Akan tahu kalau saya upload video-video terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.